Ini saya mulai, ini sudah sedikit minum, ya, tapi masih kontrol ya. Oh, walaupun saya tutup segayung nasi. Saya tutup saya hari ini ya. Mewakili manajemen ya. Mewakili bapak saya, Pak Sugito Darmawan ya. Mewakili keluarga saya sama Pak Darmadi dan Pak Rudi. Ya. Kita ada dialog dari pagi, ketemu dan seterusnya. Sudah 3 hari dari pagar. Tiga hari. Saya dihukum adat lah oleh Pak Sulaiman. Iya. Yang ipar saya itu 3 hari 3 ekor babi itunya. Dadam. Ya. Saya datang hari ini apa yang Bapak Ibu tulis melalui perubahan pola itu ya, sudah saya baca, sudah saya konsultasikan dengan Bapak sama adik saya itu, semua itu sudah saya. Jadi ya, untuk urusan ada masalah di 30 kapling kurang lebih ya. Blok itu ya. Tadi saya sudah minta Pak Lim ya. Pak Lim juga sudah bicara di forum, kita rapat tadi besar kita. Ya, Pak Lim jelaskan bahwa di tanggal 20 akan diekspos. Bukan, Bang. 20 akan diekspos ya. Sampaikan ke masyarakat. Ya, data itu di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, di mana masalahnya. Ya. Entah kalau lebih ya kita bayar, kurang pun dipotong-potong lah. Kurang bang, ini kurang bang. Jangan dipotong. Kayak gitu ya. Itu seperti itu ya. Sudah deal ya. 20 expose. Kalau 20 expose sudah kita sepakati semuanya. Tanggal 25 nanti Pak Lim, Pak Bang saya, Pak Hussein nanti akan di aplikasi dibayarkan. Saya harap itu diterima. Gitu kan? Ya, yang penting hasilnya enggak mengecewakan aja, Pak. Ini musimnya memang musim enggak enak. Harga TBC turun yang ada. Ya. Saya minta yang lain tidak diam dulu ya. Boleh saya bicara dulu ya. Saya beri waktu dulu ya. Diterima dulu itu ya. Kalau ada masalah, kalau Anda bilang ada kecurangan, datanglah ke kami. Ya. Ini Bang Simpson, ini Pak Simpson, ini Dek Simpson, ini ada masalah. Ya, datang ke saya. Seperti tadi, datang banyak orang ke saya. Dari mobil, dari mes sampai ke kantor. Saya suka hal seperti itu. Ya. Maka saya duduk semuanya, kita bahas, tersepakati. Ini ada titip, ketua koperasi, ada Bang Sakit, yang itu. Jadi, sepakati. Abang saya sebagai demokrat juga ya ikut semuanya, tidak asa ada saya ngarahkan apapun ya, mana kurangnya ada tidak, lalu dijadilah 20 nanti akan dikasih tahu ya. 20 karena ini ngitung nggak mudah ya. Itu loh, ini kan bisa 30 kapling bisa mau dihitung 30 blok pak, 30 blok ya, ya. Itu ya, nanti hasil hitungan itu akan disampaikan. Ya, mudah-mudahan 25 nanti akan dibayarkan ya. Ya, mau plus minus luar biasa. Kapling. Saya mau sampaikan kepada semuanya. Saya yakin semua bahwa di sini banyak kapling. Punya kapling di bursa di mana-mana pun. Kita tuh banyak enggak ada dapat duitnya dalam 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir ini ya. Saya kebetulan memegang kemitraan juga sedikit ya. Saya lihat ada yang nihil, nihil, tahu nihil, nihil itu nggak ada hasilnya, ya. Nah, coba tanya yang lain ya. Lalu hari ini pun kita hanya 30.000, gitu kan. Nah, itu juga bersyukur kita masih ada plus, apa namanya, gitu ya. Jadi ini coba dipantau betul-betul harganya buah kita, kan buah umurnya berapa? Kalau sekarang harganya 1.100 sekian, punya kita mungkin 500 atau 600. Karena baru menghasilkan. Ya. Lalu banyak hal lagi, ya. Anggur kita nanti buah dipanen di sini, bawa ke SK. Masalah angkutan juga masalah, lama lagi membuatnya dari stand, jadi gradingnya tinggi. Tadi ada yang persoalkan, ada saudara saya namanya Hanitip, mantan tokoh orang-orang Seguling ya. Saya ada jelaskan, tapi beliau bisa menerimanya ya. Kenapa grading 15%, 16%, ya iyalah. Kondisi kita memang masih dalam proses proses untuk lebih baik. Kalau sudah
di ada pabrik, ada PKS. Kalau 16%, 17%, 20% di grading kayak begitu, nanti bisa protes saya. Kayaknya enggak seperti itu. Ya. Memang ini kita baru mulai ya. Kita belum punya pabrik. Ya. Ngangkutnya jauh, macet, tumbang. Tunggu-tunggu macam saya melihat sendiri. Soal peristiwa itu. Tumbang. Ya. Oh. Kau tumbang aku bersubak mah. Kau tumbang yang lain gitu. Ya. Saya minta dipahami ya. Tadi ya sama teman-teman semuanya tadi dulu kita buka dulu. Lalu Pak Sulaiman sama rekan-rekan adatnya minta Pak Simpson ini minta adatnya. Ya. Lalu ya adatnya kita adakan ya. Saya datang. Ada Kapolsek juga. Lalu urusan pembebanan biaya Pak Alim sudah sampaikan. Ya, sampaikan. Tunggu tanggal 20 dia akan di expose. Expose itu akan disampaikan kepada semua kalian. Kalau hitungannya salah, silakan dikoreksi. Kalau hitungannya mengecewakan gimana, Pak? Tergantung Anda. Anda mau kecewa, Anda mau senang, tergantung Anda. Ya, saya hari ini demi Tuhan Yesus, demi jubata Tuhan saya sembah, saya tidak pernah bohong di sini. Itu yang harus Anda tahu. Buktikan, Pak. Kalau memang ada bukti, buktikan, Pak. Buktikan, Pak. Oke. Kurang lebih. Salah, saya perbaiki. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. 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 Anda akan tolong untuk. Tidak, saya jamin. Ini kebun. Jangan membohong diri sendiri. Kalian semua punya kebun. Saya tahu betul. Apakah kalian untung semuanya? Tidak. Nah, saya bicara. Kalau saya bohong kalian atas nama perusahaan ini, belah Pak saya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Bukti dulu, Pak. Bukan ngomong. Saya datang tidak untuk nipu. Oke, Pak. Saya tuh tidak akan apa adanya. Oke, Pak. Ini semua proses. Ya, oke, Pak. Tuntut saya. Sejujurnya Bapak. Kalau saya bohong. Ah, sejujurkan Bapak kan. Itu dia masyarakat. Yang saya mau, itu. Ya. Okay. Nanti hasilnya ini Pak Simpson 30 juta. Katakan hanya 40 juta, 40 ribu. Ini 40 ribu. Simpson bohong. Itu benar saya. Kelemahannya di mana dicari? Iyalah, tidak ada kebohongan di situ. Yang jelas tadi kan udah. Jangan saya melihat angka 30 ribu, angka 40 ribu, angka 1 ribu, angka 5 juta. Ini soalnya tidak soal angka, soal proses yang tidak bagus. Ya, saya menyerahkan 607 anggota, jadi 2.000 lebih saya nggak tahu itu cerita itu. Nggak ayo tahu. Rekam. Ya. Hmm. Rekam nih hari ini. Itu kesalahan siapa? Kau nggak saya. Orang. Kau tahu urusan itu. Jangan. Ini nanti. Jangan. Ini nanti ketemu. Di sini adu argumen, Mbah. Adu argumen, Mbah. Jangan marah. Satu pun itu mengatakan. Tidak bersalah. Ya. Saya tidak itu ya. Iya, jangan disalahkan. Iya, orang tengah. Saya dilahir seperti itu. Pertanyaan. Kamu orang pinggir. Saya tidak membuka forum untuk itu. Ya. Saya datang sini untuk menghargai adat. Ya. Ditutupi Pak ini. Saya datang dialog dengan adat, orang adat. Saya kumpulkan mereka semuanya. Masalahnya apa? Saya punya informasi ini, mereka punya ini. Kita sharing semuanya. Gitu kan? Jadi jangan kita membohongi diri sendiri. Ya. Jangan ditutup tanggung. Ya. Saya enggak membohongi diri sendiri ya. Bapak saya Sugito dan Bapak enggak membohongi diri sendiri. Saya datang diutus sini untuk tidak bohong. Ya, tapi ya. Saya bukan malaikat. Apa adanya? Salah kami, silakan dikoreksi. Ya. 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 Hari ini saya buka koreksinya. Saya panggil manajer keuangan, datang dia presentasi dia. Ada presentasinya. Menjelaskan semuanya, diterima. Setelah ini saya mendapat agak dia sudah buka ya. Kayak itu, saya menendang buka forum untuk seperti itu. Ya. Itu saya jelaskan seperti itu ya. Jadi ada masalah di pembebanan biaya. Ini karena sistem kita. Kita baru menggunakan sistem tertentu, IT namanya ya. Lalu ya dia kan nampak itu ada masalah. Kalian ngurusinnya. Kan saya terima kursinya.
lalu saya koreksi. Ya, saya koreksi ya. Dihitung tanggal 20 dia expose. Hitungan itu. Coba dibaca betul-betul ya. Bisa ada-ada yang enggak puas membawa ahli-ahli akuntansi. Ya. Apakah hitungan kita salah? Itulah ya. Pasti ada plus minus. Itu. Ya. Ya. Itu bang sakit saya dah hitung sebelum ya. Tahu lah. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita semua berkenan, itulah penjelasan saya datang pada hari ini atas nama perusahaan ya. Seperti itu ya. Supaya ini lancar semuanya. Kalau tutup terus juga ya, kalau kami pasti rugi intinya. Plus sembah apa enggak rugi? Abang rugi. 3 hari enggak keluar abang buahnya. Rugi enggak udah truknya masuk. Sama-sama rugi, Pak. Nanti kalau rugi lagi tutup terus, lalu tutup deh. Terus nanti buahnya nanti gugur enggak bisa keluar. Salah lagi perusahaan lagi kan. Dulu ya. Saya minta dulu ya, mari kita kerja sama yang baik gitu kan. Saya membuka buah semua ya. Ini Pak Heri datang pada hari ini ya. Saya undang dia datang, adik saya ini. Dia ini Jawa Melayu kayaknya. Saya ini bukan cita-cita suku ya. Tapi sudah bagaimana dia tahu betul nanti ini malah berbeda pendapat. Tapi dia selalu bahagia, saya sebagai seorang tua. Abang Heri sih nomor satu. Pada hari ini, Dek Heri, kenapa saya ngomong banyak, saya mau kebun ini ya. Ini mau dibuka. Setelah ini dibuka, ya, setelah ini dibuka, Dek Heri, ini boleh buat buah.